Cas. Si mati ngojol ngecas power bank ya. Oke. Malah le power bank berat ni, kebakaran malah. Ledak. Ayo lewat. Tolong lewat. Yang di belakang masih jalan. Ayo lewat. Tak masuk. Belum jalan. Nanti mungkin bapak-bapak mungkin boleh silakan direkam di betul ya, dilihat lebar ya, luas apa pak? Lebar ya, luas sungainya ini. Enggak pak, alhamdulillah enggak. Tapi kalau kebanjiran sering. Iya, kalau di Palembang ini mayoritas pegawai sih, tapi di luar Palembang, kalau Sumatera Selatan mayoritas petani. Ya, petani karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ada di Masjid Sultan Baharudin Palembang. Oke. Kali Rejo punya gay. Kali Rejo Mas. Hai. Sip. Kayak bujang. Hai. Kamera ya video. Ayo Son. Palembang ke? Palembang. Masjid Agung Palembang. Barang peningkat. Alah, tinggi dong. Udah pak tadi. Selamat perjalanan pak. Amin. Menuju Ampera. Hey, ini. Ini.
pondasi lah kek. Ya, kok diupload, Bos? Ya iya toh. Iku jelas konten nek iku. Ya, tak sayang maka tak cinta. Balik-balik lagi tak cinta maka tak kenal. Balik-balik lagi muter-muter aja di situ ya. Oke, kayaknya bapak-bapak semuanya udah lihat saya ya di Ampera tadi, terus di Masjid Agung ya. Tapi ada yang udah kenal belum? Belum. Tapi tadi ada udah kenalan. Oke, perkenalkan nama saya Baderiansa. Lah, panjang aja dah. Panggil aja Mas Deri. Ya, biar cepet, biar pendek, biar singkat, biar mudah ingatnya Mas Deri. Ya. Saya ini bakalan mandu bapak-bapak sekalian selama perjalanan satu hari di Palembang. Saya merupakan anggota dari himpunan pariwisata yang berada di wilayah Palembang. Jadi kita dinaungi oleh Dinas Pariwisata. Nah, kita ini dari rombongan mana ini, Pak? Ring Sewu, Lampung. Ini dari apa ini nama jamaahnya? BMT UDT Nusantara. BMT? Ada kepanjangannya enggak, Pak? BMT Nusantara. BMT itu apa panjangnya, Pak? Baitul Mal Wal Tamwil ya. Oke. Berarti bapak-bapaknya ini satu rombongan semua? Ya. Atau ada dari rombongan lain? Ya. Udah enggak dianggap. Mas Mansur itu dianggap, Pak. Nanti bapaknya turun di sini lagi. Enggak akan dianggap, Pak. Sabar, Mas. Pokoknya kata bapaknya tadi, kita berangkatnya lengkap, pulangnya harus lengkap juga ya. Oke. Nah, perjalanan kita tadi pagi kemana aja itu? Bapak-bapaknya tadi pas pagi tadi udah keliru semua. Benteng. Ke Ampera. Ya, lampu merah kanan. Benteng. Ke pasar pagi itu. Ke Benteng Kuto Besar. Terus yang ada Garuda itu? Iya, pasar lelang. Apa itu namanya? Tugu. Tugu Pancasila. Terus yang ada yang merah-merah itu kayak apa itu? Jembatan. Tadi kita yang pertama itu sudah kita dari Masjid Agung, kita nyebrang itu ke apa namanya? Monumen Pancasila ya. Itu namanya Monumen Perjuangan Rakyat, Monpera singkatannya. Monpera. Ingat ya, hampir sama dengan nama Ampera. Kalau Ampera itu depannya Am, kalau Monpera itu Mon. Jadi Mon sama Am. Jadi Monpera sama Ampera. Ya. Kalau Monpera itu Monumen Perjuangan Rakyat. Kalau Ampera itu ada yang tahu panjangannya, Pak? Apa? Jembatan Jawa Rakyat. Bukan. Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, biasanya itu di orang yang namanya aslinya Ampera itu bukan Ampera nyebutnya. Itu Ampera. Kalau Ampera itu orang Batak. Ampera. Orang Batak ya, P. Nah, kalau kita biasa nyebutnya itu Ampera. Itu yang benar ya, Pak ya? Nah. Terus untuk di Monumen Perjuangan Rakyat tadi itu di dalam itu ada museum, Pak. Yang di ada Garuda ya. Nah, ada gedung. Nah, di dalam gedung itu ada museum. Museumnya itu isinya itu persenjataan dari pahlawan yang ada di Palembang, pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, senjata-senjata mereka itu disimpan di dalam Monpera, itu di dalam museum. Itu kita boleh masuk. Itu terbuka untuk umum. Nah, berhubung kita ini jam 7 itu belum buka. Sekitar jam 8 jam 9 itu baru buka. Itu kita boleh masuk. Nanti pas kita masuk itu di dalamnya itu dari bawah sampai atas itu lengkap, ada senjata, ada baju ya, pokoknya peninggalan dari pahlawan kita. Nah, di sana nanti masuknya ada karcis, terus kita bentukannya itu kecil, Pak, kecil lingkaran. Nanti kita naik tangga terus muter-muter gitu sampai ke atas.
Nah, di atas itu bisa kita lihat keindahan Kota Palembang dari atas. Itu bisa dinaikin, Pak. Jadi kita lihat dari atas itu bisa lihat.